Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, khususnya para subscriber setia channel Wong Marbani, dan Anda juga yang baru singgah di channel ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, amin. Nah, rekan-rekan, ini saya mulai aktif lagi ya upload video, karena memang saya ada setengah bulan lebih menjalani isolasi mandiri karena saya dan keluarga terkena COVID-19, rekan-rekan. Nah, oke, lanjut ya rekan-rekan ya. Ini kita tengok, atau Anda bisa tengok di video ini, aktivitas muat TB sawit. Nah, ini yang akan dievakuasi ke pabrik kelapa sawit. Weh, hati-hati. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur rekan-rekan semua, atau bagi Anda yang tidak pernah ke kebun kelapa sawit, yang tinggal di perkotaan, Anda bisa tengok. Bila Anda penasaran, inilah proses muat kelapa sawit ya rekan-rekan ya, dari TPH yang telah dipanen dan dikeluarkan oleh pemanen dari blok sawit tentunya rekan-rekan. Nah, nanti untuk video-video berikutnya saya akan buat atau share video ya proses panen kelapa sawit, dan ditunggu saja video-video yang akan saya upload nanti rekan-rekan. Nah, Anda bisa tengok di sini. Nah, ini memang tidak mudah atau bukan pekerjaan ringan ya rekan-rekan ya. Harus ada teknik, dan selain memang tenaga yang harus dikeluarkan ekstra rekan-rekan. Anda bisa tengok lah di sini. Ini kalau kita tengok BJR atau berat jenjang rata-rata yang dimuatnya belum terlalu besar rekan-rekan. Ada juga yang sudah 40 kilo, 50 kilo. Nah, itu luar biasa beratnya rekan-rekan ya. Nah, bisa tengok di sini lah. Nah, bagi Anda yang baru singgah di channel ini rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe dan klik ikon lonceng. Jadi nanti bila saya upload video berikutnya melalui channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi dari perangkat yang Anda gunakan rekan-rekan. Mungkin itu aja rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.